Hello guys, welcome to Barbar Jazz. Masih bersama saya Rian AP Gaming. Oke guys, di sini untuk hero pertama langsung saya ambil rubinya guys ya. Pada kesempatan kali ini saya masih menggunakan commander favorit saya guys, Yuki skill 3. Untuk kombonya saya pengen bikin ke Gunner guys, nanti coba ya. Di sini ruby ada Angela. Kita masukkan ruby Akai sama Angelanya dulu guys. Sebelum lanjut ke permainannya, bagi kalian yang baru bergabung, bantu support channel ini, klik subscribe, like, komen, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update konten berikutnya. Untuk itu pertama di sini, semoga saja dapat flicker guys ya. Flicker. Aduh, nggak ada guys. Ya udah ambil purify-nya saja guys. Untuk doranya saya jual, terus ambil si Faramis sama si Klinnya sekalian guys ya. Di sini wah ada Martis Alpha 2 Ake. Nah, mainkan ini aja guys, weapon masternya dulu, masukkan si Martis sama Alpha, Ake-nya nggak usah. Kalau item pertama dapat purify kayak gini guys, agak berat guys ya di awal-awal. Nah, langsung ketemu si Link Skill 2. Itu yang di dalam ring duel ternyata si Lanca guys. Swordsman-nya juga udah aktif, Wim Slayer aktif. Auto meninggu semua guys ini hero-heronya. Apalagi sana si Valirnya udah bintang 2 guys. Wah, gak ada yang meninggal guys lawannya di sini. Kayaknya untuk di early game ini mending ya udah guys mengalah aja. Nah, damage sama si Kimoy 10 gold. Ini jual aja guys ya si Faramis. Mau mainkan maginya dulu di early ya tetap susah guys ya. Kalau cuma dapat purify gini, kalau dapat flicker gitu bisa guys. Kasih di Faramis dulu, Faramisnya loncat biar bisa cepat ngulti. Tapi kalau pakai purify gini percuma guys, ultinya tetap lama ngeluarinya. Temunya kayak gini lagi guys ya. Duh, kena damage 13, tinggal 75 poin guys. Di sini ambil si Maris sama si Kimoy. Nah oke, ada Layla, Clean sama si Frankie 17 gold. Saya ambil Layla sama Angelanya dulu guys, terus up level commander, tapi saya nggak masukkan satu hero yang kelima guys ya, biar kayak gini aja sekalian. Kalau di sini kalah lagi, kemungkinan nanti di fightbox pertama dapat pilihan pertama guys. Semoga saja dapat golden staff ya, soalnya udah pas purify golden staff sama Layla pojokan. Wow, mantap guys. Nah ini 1, 2, 3, 4 plus ada Johnny, kena damage-nya wow 10 poin guys ternyata. Ya lumayan lah, tinggal 65 poin guys. Ini ambil si Clean sama si Frankie-nya dulu. Frankie ambil. Nah oke okay guys, keambil fightback pertama. Wah, masih posisi kedua ada golden staff guys. Golden staff-nya diambil. Ya sudah, ambil ini aja winternya guys. Ternyata masih ada commander yang poinnya lebih rendah guys. Ini Martis ambil, Clean-nya ambil sama sekalian si Esme. Terus saya masukkan si ini aja, Esme-nya saja guys ya, sama si Frankie. Nyari tambahan cuan dulu guys. Untuk hypernya biar di ruby aja guys ya, kasih winter sama purify. Di sini saya pertaruhkan guys, sebelum pemilihan star core pertama, nyari tambahan cuan dulu guys ya. Lawannya Archer sama ada Kadia sama Astro juga guys. Ya ini tanda iblis bontisnya di 1-1. 1-1-nya yang penting harus meninggal guys. Waduh, si rubinya udah freestyle. Ruby goyang. Mantap guys. Oke, lumayan guys ya, dapat tambahan cuan. Ini cuma kena 2 hero aja. 9 poin, tinggal 56 poin guys. Di sini cuma ada Alpha. Alpha nyambil dulu guys ya. Saya tetap bertahan seperti ini dulu guys. Untuk lawannya ketemu Ria. Wah, combo kangkung guys. Ini kangkung Archer sementara ini guys ya. Tapi dapat kristalnya Archer guys, bener. Ini mainnya ke kangkung Archer ini nanti mungkin. Tanda Everest Bontisnya di mana ini? Aduh, di Roger kangkungnya guys. Si SP-nya nggak kuat ini. Kena 13 poin, 43 poin guys. Wah, lumayan agak berat ini nanti. Nah, dapat 2 Frankie, langsung ambil guys ya. Terus di sini up level commander, masukkan si Clean biar gunner-nya aktif guys. Jadi untuk star core-nya nanti yang muncul ini antara ke weapon master sama gunner guys.
Saya pilihan utamanya ke gunner, semoga saja dapat gunner yang bagus guys ya. Di sini dapat, aduh gak ada golden staff, ini ambil si helpernya saja guys. Dan untuk star core-nya gunner water weapon master earth, gunnernya berubah jadi fire, weapon master coba rubah jadi wind. Ya udah guys, terpaksa ini gunner fire guys ya. Ada dua Frankie, ada Roger, sini coba roll sekali, ada Alpha guys. Ini Ruby ambil, Martisnya nggak usah aja guys ya. Untuk Angelanya juga nggak usah, kita jual saja. Di sini yang jadi hypernya biar si Layla guys. Untuk si Martis saya ganti si Alpha guys, lebih mendingan si Alpha daripada si Martis, soalnya lebih bisa bertahan lama si Alpha guys ya daripada Martis. Alpha ultinya kan bisa nyebar, bisa langsung ngasih heal lumayan banyak guys ya. Kalau Martis itu single target guys, ultinya cuma satu hero saja, jadi nggak begitu kerasa. Ayo, tapi kayaknya di sini masih kalian lagi guys ya, itu Karinanya udah bintang 2 pakai Cloud Thief guys. Lainnya ini ya nggak bakalan kuat guys, masih bintang 1 dikeroyok 3 hero bintang 2 semua guys. Ini kalau kayak gini terus bahaya guys ya, niat mengalah di awal tadi malah kayaknya kebablasan, bisa-bisa tusun guys. Ini hero-hero nya nggak ada yang keluar, Layla muncul satu aja. Nah oke, dapat cloud guys, berarti sini SM nya nggak usah saja, ambil cloud, cloudnya langsung saya masukkan guys. Beruntung juga ini di level 6 udah dapat cloud guys ya, tinggal jadiin si Roger guys. Minimal Rogernya udah bintang 2 gitu, bisa langsung saya jadikan hyper ini nanti. Ini yang mau jadi hyper gak ada, si Layla masih bintang 1, yang bintang 2 si Clean, Cleannya nggak cukup kuat guys buat jadi hyper. Ayo Layla sama Cloud, tanda plus bontesnya di Mia guys, Mianya bintang 3. Aduh, 14 poin guys, tinggal 15 poin, bakalan tusun duluan gak ya ini. Di sini wah cuma dikasih si Martis guys, langsung up level commander aja, ambil Martis, coba roll sini, dapat Frankie lagi 3 SME guys. Gak usah aja lah, ini saya butuh Layla guys. Nah dapatnya malah si Ruby, Rubinya ke Swordsman guys ya. Nah ini guys yang saya cari-cari, Laylanya dapat tambahan ke Swordsman guys. Oke, basic attacknya jadi tambah sakit. Ini perlu satu hero lagi, si Frankie dulu aja guys ya yang masuk. Kalau masih bisa bertahan sampai Fatbook kedua, nanti saya akan coba mainkan itu guys ya, 6 gunnernya yang jadi hyper si Layla. Nah ini kayaknya bisa guys. Oke oke, wan-wannya meninggal, tinggal si Irritalnya meninggal guys. Akhirnya dapat kemenangan guys ya, ini jual Blokat amankan poin interes, ambil Freya sama Silong. Nah kayaknya Silongnya bisa keambil guys. Sini wah ada Wimslayer aja lah, Wimslayer. Oke dapat guys, ayo nyari satu Wimslayer dulu aja guys ya. Ini Wimslayer satu lagi, di sini enggak ada, ada Freya. Waduh, gimana ini guys, enggak usah dulu aja lah Freyanya ya. Nah oke dapat guys, si Estes-Estesnya sini masuk, terus masukkan si Kimoy. Ini Laylanya kasih kristal Wimslayer guys, tapi untuk gunnernya di sini masih kurang dua lagi guys ya. Untuk si Albertnya biar di Ruby saja, di sini jual aja guys si Mate sama Silong, amankan poin interest saja lah kalau bisa bertahan sampai star core kedua nanti. Kayaknya ambil Wimslayer aja guys, saya gak ngambil ke ini weapon master atau aspiran. Laylanya bisa kuat gak ya ini duel lawan si Lance guys, Lancenya bintang 1. Mantap guys, masih menang Laylanya guys ya, tapi Lancenya hidup lagi guys. Duh, bahaya ini. Oke mantap, Layla menang guys. Oke Lance meninggal, tinggal si masa bintang 3 langsung meninggal guys. Sisa hero di sub clean sama Freya ambil, di sini ada Ruby lagi guys dan ada Roger. 20 god, tahan dulu saja guys ya. Untuk kombonya udah lumayan cukup kuat guys ya, ini tinggal lawannya ini combo si kangkung Archer guys. Ini Laylanya ngajar si Atlas, yang di depan ngajar Atlas sama si siapa ini, Beleri guys. Yang penting enggak akai, akainya enggak ada. Aduh, ayo
Ah, tinggal Layla guys, dikeroyok Layla freestyle one hit. Waduh, mantap guys, langsung hilang semua kangkungnya. Wah, kita kirim ke lobby kah? Waduh, masih belum guys. Laylanya guys, penyelamat freestyle, sekali tembak langsung hilang guys si kangkungnya. Wah, dapat si Franky lagi di sini, ambil aja dulu guys ya. Terus ini si Franky-nya masuk dulu aja guys, biar settingan starcore keduanya ini. Waduh, masih ada 4. Semoga saja muncul guys ya Wimslayer-nya ini nanti. Saya butuh Wimslayer-nya saja. Tapi kalau nggak muncul ya sudah guys, ambil aspirannya aja guys ini nanti. Untuk kristalnya di sini dapat apakah? Aduh, ini ada Clotif. Ah, Saber guys ya, sudah ambil mirror sama Clotifnya aja. Untuk starcore-nya dapat Wimslayer win guys, langsung ambil saja ini. Hahaha. Wah, Franky lagi. Ini langsung up level commander aja guys ya. Saya masukkan si Clint sama si Roger, terus si Alpanya biar masuk juga. Sekarang udah jadi guys ya, umbu 6 gunner-nya. Ini Cloutive-nya taruh di Cloud, terus Starcore Fire-nya taruh di Layla guys. Layla combo fire. Ini saya pakai skill Yuki-nya guys, dari tadi kelupaan guys ya mau pakai skill Yuki-nya. Waduh, Franky dapat bintang 3. Oke, dapat Freya. Freya-nya masuk ganti si Alpa. Alpanya jual, saya udah nggak butuh Alpa guys. Udah pas 3 weapon master ini aja. Tinggal nyari si Bane ini nanti biar Northern Veil-nya aktif guys. Ayo Layla Swordsman Starcore Gunner Fire guys ini. Yuk. Aduh, ini ya agak-agak lama guys ya. Mending kalau di Kimoi guys, Starcore-nya kayak gini. Waduh, tapi mantap guys. Laylanya guys ya, penuh lagi darahnya loh. Di sini Cloud-nya ambil dulu, terus ya ada apa-apa. Kita nyari hero-nya lagi aja guys ya. Ada 2 ruby ambil. Ini 10 gold, dapat 2 Freya guys, gak usah aja lah. Ini clean gak usah. Dapat Kimoi guys, ambil dulu, coba roll lagi, ada ruby lagi. Ini Estes-nya jual saja sama si clean. Rubinya ambil, sisa 2 gold guys. Rubinya kurang 2 lagi loh, jadi bintang 3 ini. Sebenarnya untuk Yuki 3-nya masih belum cukup maksimal ini guys ya. Yang jadi tumbal si Roger bintang 1 sama si clean bintang 2. Tapi lain-lainnya bisa mengkondisikan ini guys. Wah, mantap hilang guys. Sekali ngulti langsung kena. Wah, langsung beberapa. Mantap guys, tinggal 2 robot. Robotnya meninggal semua guys. Oh iya, untuk di shopnya tadi ada link guys. Link ambil dulu. Nah, oke guys. Kimonya bintang 2 ada lanjut juga. Ini ambil si Kimonya dulu aja guys ya. Lanjutnya ambil nanti dulu. Untuk si Halbertnya di sini saya taruh di Kimo aja guys ya. Wah, beneran guys, yang jadi tumbal ini kurang-kurang sekali. Lawannya Lance Astro guys, di dalam ring duel ngelawan si Layla. Layla Fire, mantap, meledak-meledak guys. Ini kalau taruh di Kimoi yang meledaknya mantap guys ya. Aduh, lancenya udah keluar. Wah, ditembak Layla langsung meledak hilang guys. Masuk Fatbox ketiga, posisi pertama guys ya. Sini ambil slot guys. Tadi di Fatbox kedua saya nggak ambil slot. Ternyata tinggal 3 pemain saja guys. Tuh ambil Saber Sirianya. Wah, di sini cuma dikasih si Masa guys ya. Ini saya masukkan siapa guys? Ini ada Atlas. Atlasnya ambil dulu aja guys ya. Si Atlas. Terus ini coba roll. Ada si Long, nggak usah ini. Nah, oke, dapat Bane guys. Banenya masuk ganti si Roger. Yang jadi tumbalnya ini berarti biar si Atlas aja guys ya. Banenya masuk, taruh di sini. Nah, gini dulu aja guys. Ini cuma bingung yang jadi tumbalnya siapa ini nanti guys. Lawan combo Saber lagi. Laylanya udah bisa mengkondisikan semuanya guys ini. Mantap. Nah, itu si Freya dulu. Freya-nya meninggal. Hilangkan guys langsung. Wah, ini di tengah-tengah gini enak guys. Langsung kena semua. Wah. Ini Freya lagi. Freya. Ceprot, hilang semua guys. Wah, sakit sekali Laylanya.
Ini disapa ada Freya sama Laila ambil. Terus di sini, oke guys, slotnya akhirnya jadi bintang 2 guys. Terus coba roll sini ada Kimoy, Kimoynya ambil dulu. Coba roll lagi, ada Fanny sama Atlas. Ini Freya-nya jual dulu guys, ambil si Fanny-nya dulu sama Atlas. Coba roll lagi, oke Atlas bintang 2 lumayan. Jadi tumbal yang lumayan tebel ini guys buat Laila. Ini kalau mau mainkan ke 6 beam slayer masih kurang satu lagi guys. Untuk si Fanny-nya sengaja saya simpan dulu, siapa tahu nanti kalau udah jadi bintang 2 dapat tambahannya ke Gunner, kalau enggak ke Weapon Master. Kalau bisa ke Gunner-nya saja sih guys ya. Ayo Laila, Lailanya dikeroyok lagi guys. Ayo Freya meninggal, oke tinggal Rafaela. Rafaela, waduh udah meledak tapi nggak bisa langsung meninggal guys. Nah akhirnya meninggal juga guys Rafaelanya. Oke ada Bane, ada Estes 27 gold, ambil nanti dulu aja guys. Saya tabung dulu goldnya di sini. Waduh itu si masanya yang bintang 3 guys ya, pancenya kurang berapa tadi jadi bintang 3 guys. Terus sementara masih bintang 2 sih Lanje. Di sini semoga saja dapat kristal Wimslayer lagi guys ya, nanti bisa masukkan siling sama Lanja udah pas nih. Aduh dapatnya Gunner, oke guys nggak apa-apa Gunner ambil. Nah oke dapat penurun karir guys, ini ambil-ambil ada Cloud ada Freya, gak usah berarti gak butuh si clean guys ya. Sekarang cleannya dijual saja guys ya. Untuk kristal Gunnernya taruh di Freya guys, Freya. Nah gini ini masuk satu hero lagi. Aduh gak berat guys yang jadi tumbal ini, biarin aja guys si rubinya aja. Terus ini bannya masuk, ini jual. Untuk menurun karirnya taruh di Kimoy guys, hahaha. Ini kalau jadi bintang 3 Kimonya bisa guys, saya coba kasih efek skill 3 Yukinya. Tapi untuk sementara biar di Lailanya sajalah, Lailanya dapat tambahan Swordsman guys ya, basic attacknya jadi makin sakit ini. Weh si lancenya guys, lancenya meninggal, oke tapi hidup lagi. Ah ini dikeroyok guys Laila, mantap banget guys. Bisa bertahan sampai sekarang, mantap sekali ini guys ya. Untuk Cloud sama Freya ambil dulu, terus ini nggak ada apa-apa, up level commander saja guys ya. Ini terus saya masukkan si linknya, ini lancenya tetap saya masukkan aja guys ya, ganti si ruby yang jadi tumbal biar tetap si rubinya. Sekarang Lailanya udah dapat 4 swordsman guys, dapat Laila lagi, oke ini enggak ada apa-apa, oke dapat link guys ambil. Wah tapi storage-nya penuh guys, berarti saya jual si ini aja guys, si Fanny-nya. Kita lanjut dulu saja guys ya, lawan si Ria combo Shaper. Untung pakai purify guys, jadi enggak kena efek ledakan robot, si Lailanya bisa langsung ngehit terus guys. Mantap, itu yang di tengah-tengah udah meninggal semua. Oh Kimonya masih bisa bertahan guys. Freya, Freya sama robot, Freya, Freya-nya freestyle one hit, hilang guys. 10 win streak padahal di awal tadi udah terseok-seok guys ya. Ini ada Estes sambil dulu, terus di sini nah dapat Bane sama Link guys. Ini ada Atlas gak usah, ada Freya sama Estes sambil guys. Estesnya coba roll sekali, ada Ruby ada Link guys. Ini Estesnya masuk ganti Atlas, Atlasnya jual saja. Terus ini ambil Ruby, Rubinya kasih mirror sekalian guys jadi bintang 3 buat jadi tumbal saja ini guys. Untuk Rubinya Linknya kasih Cloud Thief, kasih Star Core Win guys buat si Link. Hahaha udah jadi guys Beam Slayer-nya Link unlimited ulti ini, kalau bisa ngulti-ngulti guys. Untuk swordsman-nya jadi 4 lumayan guys, lumayan sakit. Aduh Link-nya ngultinya di situ guys ya. Yuk Laila, yang penting guys Lailanya sakit sekali guys. Ini siapa yang isi Freya, Freya-nya ada 2 ya. Wah ada 2 guys beneran. Link-nya ngulti angin guys, tapi masih ada si Kimo sama Freya di bawah, masih selamat guys ya.
ini link sama cloud ambil. Masuk fatwork lagi, ini fatwork keempat atau kelima lupa saya guys. Ada Wim Slayer guys, Wim Slayer langsung ambil. Wah, tapi kalau kayak gini ya kelebihan satu guys ya Wim Slayernya. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, oke, dapat Estes Bintang 2 lumayan buat tumbal. Goldnya udah habis guys. Untuk kristal Wim Slayernya yang satu taruh di slot saja guys ya. Rubinya nggak pakai item apa-apa kan, cuma buat tumbal saja si Ruby. Lanjut lagi guys. Wah, si lanjutnya udah bintang 3 ketemu si Bane guys. Wah, berarti ini untuk posisi Banenya harus dirubah ini nanti. Yuk. Layla, Layla, Layla. Aduh, enggak dapat kill guys Laylanya. Laylanya kristal. Oke, mantap. Ayo, siapa ini? Si Link guys ya. Link bintang 2 guys ternyata. Tak kira lanjut tadi. Aduh, duduk bahaya, bahaya. Ayo Kimoynya enggak kuat guys. Tinggal 2 poin. Waduh, duduk. Udah jadi bagus malah balik lobby, bahaya ini guys. Bisa-bisa nggak jadi ini guys nanti kontennya. Oke, dapat plot, ada Kimoy. Coba roll sini, ada Kimoy lagi guys. Bane nggak usah roll lagi, ada Cloud. Cloudnya udah habis, ini taruh sini dulu guys si Kimoynya biar masuk ring duel ini nanti. Yo, kira-kira yang jadi bintang 3 siapa ini guys nanti guys, antara Link, Cloud, Kimoy sama Layla. Lawannya combo cyber lagi. Ini kalau kalah udah balik, lawan mirror lagi guys. Pantes lama nggak selesai-selesai guys ya ini dari tadi. Tuh Freya-nya di situ. Freya, aduh, Freya-nya freestyle guys. Laylanya jadi pindah target. Hilang semua guys. Link-nya unlimited ulti guys. Di sini Cloud-nya saya ambil dulu. Cloud-nya kurang 2 lagi guys. Sama kayak si Kimoy ini nanti. Lawannya tinggal, wah, si Link guys. Dapat Link lagi. Waduh, duh. 10 ket, tahan dulu aja guys. Linknya bintang 2 lancar, bintang 3 di luar guys ya. Yang di dalam ring duel tadi si Link guys. Saya kok jadi pengen nyoba Cloud-nya jadi hyper guys ya ini. Ini mending Cloud-nya kasih full item guys ya. Si apa, Purify sama Winter Crystal Wind Flyer. Terus untuk Star Core-nya Fire taruh di Cloud. Nah gini dulu guys, coba ya. Soalnya kalau Cloud udah ngulti, basic attack-nya jadi lumayan cepet. Jadi efek dari Gunner Fire-nya bisa cepat muncul guys. Ini Lord-nya ditabrak Giyu langsung meninggal guys. Untuk itemnya di sini ada Rose Gold sama Starfall lagi. Mending ambil Rose Gold-nya saja guys ya. Terus di sini saya ambil si Link. Ini nggak ada apa-apa. Coba roll sini. Nggak ada. Oke, dapat Cloud guys. Ayo Cloud satu lagi atau Kimoy satu lagi nggak apa-apa. Aduh guys, Bane. Bane lagi guys ya, sudah Cloud-nya langsung kasih Cloutif aja guys. Beneran yang jadi hyper terakhir si Cloud ini. Untuk Kimoynya kasih Rose Gold biar bisa bertahan lama di dalam ring duel guys ya. Oke lanjut guys, 2 poin lawan 46 poin. Si lanjutnya udah bintang 3 tapi di luar ring duel guys. Ini si Link-nya langsung, weh, itu lanjutnya tiba-tiba kok hilang guys ya. Ini gimana ini tadi? Kok tiba-tiba menghilang itu si lancenya guys? Kena ulti si Cloud. Wah, ternyata cocok juga guys ya, taruh di Cloud. Yang penting Cloudnya dapat purify guys, biar ultinya nggak kena efek stun guys, nggak kena efek CC. Jadi untuk ultinya nggak bisa digagalkan guys ya. Ini wah lanjut, ganti Karina. Ini Link posisinya, wah, si Link-nya lagi guys. Ternyata yang balik ke kandang. Tapi lancenya digeser ke situ guys, berarti nggak bisa langsung kena ulti si Cloud ini nanti si lance. Nah tetap kayak gini tadi. Nah ini si lance guys, lancenya di situ. Cloudnya, ayo Cloud ngulti. Oke mantap guys. Mantap, hilang semua. Masanya juga ikutan hilang, tinggal Link loncat cepet loncat. Tetap langsung hilang guys. Mantap. Comeback is real guys ya. Tinggal 2 poin saja loh. Padahal di early game sama mid game tadi benar-benar terseok-seok guys. Tapi sekali dapat momen yang pas bisa membalikkan keadaannya guys ya. Oke guys, sampai di sini dulu konten dari saya. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Yang belum subscribe, subscribe dulu guys.